Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry dari Skak Channel, Skak TV, mengunjungi adik-adik kita yang ingin turun ke lapangan. Ya, sementara yang berita viral kemarin, Stadion Matoangin memakan korban jiwa. Ya, saya hari ini ketemu dengan adik-adik kita. Siapa yang di sini yang ini? Husnul Mubarak. Ya. Apa benar ya, dalam aksi demo ini masalah Stadion Matoangin? Iya, betul, Pak. Jadi kami sebagai pemuda Kota Makassar yang sangat mencintai olahraga, terkhususnya sepak bola, meminta kepada pihak Gubernur Sulawesi Selatan agar segera mengusut tuntas kasus kematian yang kami duga ada kelalaian di dalam pembangunan pembongkaran Stadion Matoangin ini. Ada beberapa tuntutan yang akan kami bawa. Yang pertama adalah meminta transparansi anggaran dari pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terkhusus PLT Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian di dalam proses pembongkaran ini, kami duga ada bisnis di dalam bisnis untuk memperkaya diri sendiri. Dalam hal ini, kami menduga bahwa terdapat tambang pasir di dalam pembongkaran Stadion Matoangin ini, sehingga anggarannya dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri. Inilah yang kami minta agar kiranya pihak kepolisian, kami sangat mendukung pihak kepolisian untuk kemudian mengusut tuntas kasus yang terjadi ini. Terima kasih. Ya. Sangat disayangkan stadion kebanggaan kita harus berakhir begini. Dan kami sangat berharap pemerintah untuk memperhatikan stadion kebanggaan kita. Saya Ferry dari Satria Kreatif Makassar, Skak Channel. Yang pertama, kita buat kesepakatan dulu. Apakah kita bahas poin per poin, ataukah kita bahas langsung saja semua. Nah, ini ada 7 poin permintaan kami. Poin per poin aja ya. Poin yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada Ibu Indahku dan Ayahandaku, kami meminta Satpam PP beserta dengan Kodim Mahapidana meminta transparansi penggunaan anggaran pembongkaran Stadion Gor Matoangin. Dan diinformasikan kepada publik, mohon digarisbawahi, bisa tidak diinformasikan kepada publik transparansi penggunaan anggaran pembangunan pembongkaran Stadion Matoangin. Terima kasih. Ini poin yang pertama, silakan dijawab dulu. Terkait dengan permintaan transparansi